kegiatan pada siang hari. Episode 43 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Ayu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Sebelumnya aku mau tanya nih, hari ini hari apa ya? Iya, betul. Nah, sekarang aku sedang berkebun bersama ibu. Kami sedang menanam tanaman. Ada berbagai jenis tanaman di kebun ini. Iya kan, Bu? Iya, Nak. Di kebun kita ini ada tanaman obat seperti jahe dan kunyit. Ada tanaman sayuran seperti tomat dan sawi. Dan berbagai jenis bunga seperti mawar dan melati. Nah, kalau di rumah teman-teman, ada tanaman apa saja? Wah, banyak sekali. Sekarang aku akan menyiram tanaman yang sudah aku dan ibu tanam. Teman-teman, sudah siap belajar kan? Bagus! Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan pada siang hari. Apa saja ya kegiatan yang dilakukan pada siang hari? Pada siang hari, cahaya matahari bersinar terang. Kita bisa merasakan panasnya matahari. Pada siang hari, kita melakukan banyak kegiatan. Orang dewasa seperti orang tua kita pergi bekerja. Ada yang bekerja di kantor, di lapangan, di pasar, dan lain-lain. Dan sebelum masa pandemi, sebagai siswa kita semua pergi ke sekolah untuk belajar. Itu tadi beberapa contoh kegiatan pada siang hari. Nah, kalau kegiatan kalian di siang hari, biasanya apa saja teman-teman? Belajar, lalu apa lagi? Bermain, tidur siang. Wah, sama dong. Aku juga loh, teman-teman. Nah, kalian tulis ya kegiatan yang dilakukan pada siang hari di buku tulis. Selamat mengerjakan. Bu, kemarin kan ibu sudah membacakan cerita berjudul Mencari Telinga Bumi. Sekarang, aku mau mengulangnya lagi. Ibu, bantu aku dengan memberi pertanyaan ya, supaya aku ingat lagi pelajaran membaca kemarin. Tentu saja boleh, sayang. Dengan senang hati, ibu akan membantumu. Asik. Terima kasih, ibu. Sama-sama, nak. Sekarang ibu akan bertanya tentang cerita berjudul Mencari Telinga Bumi ya. Mengapa bumi tidak pernah merasa pusing berputar? Karena bumi sangat senang bisa membahagiakan anak-anak untuk menikmati keindahan siang dan malam. Betul tidak jawabannya, Bu? Iya, betul sayang. Sekarang pertanyaan kedua, menurutmu apa yang terjadi jika bumi berhenti berputar? Kalau bumi berhenti berputar, apa jadinya ya teman-teman? Iya, aku juga berpikir begitu. Kalau bumi berhenti berputar, tidak akan ada siang dan malam. Wah, kamu dan teman-teman di rumah pintar sekali. Jawaban kalian benar. Hore, kita benar lagi teman-teman. Ternyata kita masih ingat ya ceritanya. Nah, sekarang ada tugas nih yang harus kita kerjakan teman-teman. Sambil mengingat-ingat cerita Mencari Telinga Bumi, kita kerjakan bersama tugas ini ya.
Yang pertama, kita isi dulu tanggalnya. Kalau sudah, kita mulai jawab soal-soalnya ya. Untuk soal yang pertama, gambarlah tokoh yang paling kalian sukai dalam cerita Mencari Telinga Bumi. Lalu kalian tulis siapa yang kalian sukai dalam cerita tersebut. Setelah itu, gambarlah bagian cerita yang kalian sukai. Kalau sudah selesai menggambarnya, kalian tulis apa yang terjadi pada bagian cerita itu. Bagaimana? Mudah kan? Selamat mengerjakan ya teman-teman. Sekarang, kamu mau belajar apa lagi, Nak? Balima, Bu. Aku mau berlatih membaca 5 kata. Tapi, aku mau membuat kartu kata dulu bersama teman-teman di rumah, Bu. Iya, boleh, Nak. Teman-teman, ayo kita membuat potongan kartu seperti ini bersama-sama ya. Caranya mudah kok. Aku beritahu langkah-langkahnya. Kalian ikuti di rumah ya. Pertama-tama, kalian siapkan kertas atau karton. Lalu, gunting kertas atau karton tersebut menjadi bentuk kotak atau persegi panjang. Hati-hati saat kalian menggunting kertasnya ya. Jangan sampai tangan kalian terluka. Kalau kalian kesulitan saat menggunting kertasnya, mintalah bantuan orang tua atau kakak yang ada di rumah ya. Kemudian, tulis potongan kata balima di kartu yang sudah kalian buat. Selesai. Seperti ini kartu katanya. Ini, Bu, kartu katanya. Baiklah, sekarang Ibu akan mengacak kartu-kartu ini. Nanti kamu yang baca kata-katanya ya. Siap, Bu. Teman-teman di rumah juga boleh ikut membaca ya. Kalian sudah siap? Kita mulai ya. Kartu kata yang pertama ini dibacanya apa? Kita baca bersama ya teman-teman. 1, 2, 3. Ke? Betul. Selanjutnya, kalau kata yang ini dibacanya apa? Ayo kita coba baca bersama lagi. 1, 2, 3. Itu? Benar. Nah, kata yang ini dibacanya apa? Apa ya? Kita coba baca pelan-pelan ya teman-teman. 1, 2, 3. Untuk. Benar kan, Bu? Iya, benar sekali. Kalian semua pintar. Kita ke kata selanjutnya ya. Yang ini dibacanya apa? Yang. Ini kartu kata yang terakhir. Dibacanya apa? Harus. Benar sekali. Wah, hebat. Semuanya benar. Hore, aku benar semua. Anak Ibu hebat. Teman-teman di rumah juga hebat. Terima kasih ya, Bu, sudah menemaniku berlatih membaca 5 kata. Iya, sama-sama sayang. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa berlatih balima atau baca 5 kata setiap hari ya. Kata-kata yang bisa kalian baca berulang kali adalah ke, itu, untuk, yang, dan harus. Selamat berlatih balima ya teman-teman. Nak, Ibu mau mengambil baju yang dijemur tadi pagi. Sepertinya sudah kering. Ibu ke belakang dulu ya. Aku boleh bantu Ibu tidak? Tentu saja boleh, Nak. Teman-teman, yuk ikut aku ke belakang membantu Ibu mengambil baju yang sudah kering. Panas sekali ya, Bu. Mataharinya bersinar sangat terik. Iya, Nak. Tapi teriknya matahari ini membuat pakaian yang dijemur menjadi cepat kering. Itulah salah satu kegunaan matahari.
Wah, aku jadi ingat ada cerita tentang kegunaan matahari. Nanti kita baca sama-sama ya, Bu. Boleh, sayang. Aku bantu bawakan keranjangnya ya, Bu. Kamu bisa, Nak. Bisa dong, Bu. Aku kuat kok membawa keranjang pakaian ini. Kan Ibu selalu menyiapkan makanan sehat bergizi dan aku selalu makan dengan lahap. Anak Ibu memang pintar. Ayo kita bawa masuk ke dalam. Iya, Bu. Teman-teman, aku dan Ibu akan membacakan cerita berjudul Kegunaan Matahari Bagi Makhluk Hidup. Kalian simak baik-baik ya. Nanti di sela-sela membaca, Ibu akan bertanya tentang isi ceritanya ya. Oke, Bu, supaya aku dan teman-teman di rumah juga tidak lupa dengan isi ceritanya ya. Iya, sekarang Ibu mulai ceritanya. Kegunaan matahari bagi makhluk hidup. Matahari sangat diperlukan untuk tumbuhan di bumi. Cahaya matahari membantu tumbuhan untuk melakukan proses pembuatan makanan. Cahaya matahari juga sangat penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Matahari sangat diperlukan oleh hewan di bumi. Hewan senang berjemur di bawah sinar matahari. Cahaya matahari bermanfaat untuk menambah vitamin D pada hewan. Cahaya matahari juga bisa menghangatkan tubuh hewan saat suhu udara dingin. Sebelum ceritanya dilanjutkan, Ibu mau bertanya dulu. Apa saja kegunaan matahari untuk tumbuhan? Aku tahu, Bu. Cahaya matahari membantu tumbuhan untuk melakukan proses pembuatan makanan. Lalu apa lagi? Cahaya matahari juga sangat penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kamu pintar sekali, Nak. Ibu masih punya satu pertanyaan lagi nih. Apa saja kegunaan matahari untuk hewan? Teman-teman di rumah juga boleh menjawabnya. Kalian tahu tidak jawabannya? Iya, betul. Matahari berguna untuk menambah vitamin D pada hewan dan bisa menghangatkan tubuh hewan saat suhu udara dingin. Kalian semua memang pintar. Ibu, sekarang giliran aku yang baca ceritanya ya. Matahari sangat diperlukan oleh manusia di bumi. Kita menggunakan cahaya matahari untuk menjemur pakaian, ikan, dan kerupuk. Petani menggunakan sinar matahari untuk menjemur hasil panen. Nah, itulah kegunaan matahari. Saat matahari bersinar terang, kamu bisa melakukan banyak kegiatan di luar rumah. Kamu bisa bermain lompat bersama teman-teman. Kamu bisa bermain bola di lapangan. Kamu bisa berlari di lapangan. Selesai. Nah, setelah mendengar cerita tadi, apa saja kegunaan matahari untuk manusia? Apa ya teman-teman? Wah, iya, banyak sekali ya kegunaannya. Kegunaannya untuk menjemur pakaian, ikan, dan kerupuk. Matahari juga berguna untuk menjemur hasil panen petani. Dan saat matahari bersinar terang, kita bisa berkegiatan di luar rumah, seperti bermain bersama teman-teman. Semua jawabannya benar. Ibu kasih nilai 100. Yeay! Oh ya, Nak. Boleh Ibu minta tolong ke kamu? Boleh, Bu. Minta tolong apa? Ibu mau minta tolong kamu untuk membeli kecap di warung, karena kecap di rumah sudah habis. Oke, Bu. Teman-teman, aku pergi ke warung sebentar ya. Wah, cuma perlu 5 menit. Halo teman-teman, aku baru saja dari warung di dekat rumah. Jarak antara warung dengan rumah ternyata hanya 5 menit.
Apakah kalian pernah menghitung jarak dari suatu tempat dengan perkiraan perbandingan waktu? Kalau belum, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Muti, aku membutuhkan waktu 18 menit untuk sampai ke sekolah. Kalau kamu berapa lama? Aku membutuhkan waktu 45 menit untuk sampai ke sekolah. Sepertinya waktuku 2 kali lebih lama dibandingkan waktumu. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju dengan Muti? Kalau aku tidak setuju. Mau tahu alasannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. 18 lebih dekat ke 20. Jika perbandingan waktunya 2 kali lebih lama, perkiraannya menjadi 2 kali lipat. Jadi, seharusnya perkiraan 2 kali lipat dari 18 menit adalah 20 ditambah 20, yaitu 40 menit. Wah, ternyata hasil perkiraan perbandingan waktu Muti sampai di sekolah bukan 45 menit, tapi 40 menit. Supaya kita lebih paham, aku masih ada contoh soal perkiraan perbandingan waktu yang lain nih. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Aku membutuhkan waktu 36 menit untuk sampai ke kebun binatang. Sedangkan Muti membutuhkan waktu 70 menit untuk sampai ke kebun binatang. Menurut Muti, waktu Muti 2 kali lebih lama dibandingkan waktu yang aku butuhkan. Setujukah kalian dengan Muti? Coba kita hitung perkiraan perbandingan waktunya ya. 36 lebih dekat ke 40. Jadi, seharusnya perkiraan 2 kali lipat dari 36 menit adalah 40 ditambah 40, yaitu 80 menit. Jadi, jawabannya apa teman-teman? Apakah benar perkiraan perbandingan waktu menurut Muti? Iya, jawabannya tidak benar karena perkiraan 2 kali lipat dari 36 menit adalah 80 menit. Begitu teman-teman. Sekarang kalian sudah mengerti kan cara menghitung perkiraan perbandingan waktu? Bagus. Oh ya, ibu pasti sudah menungguku di dalam rumah. Sebentar ya, aku masuk ke rumah dulu. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan belajarnya lagi yuk. Tadi kan kita sudah belajar tentang kegunaan matahari. Sekarang kita akan belajar tentang siang dan malam. Nah, kalian tahu tidak apa yang menyebabkan adanya siang dan malam di bumi kita? Bumi berputar di sumbunya, yang disebut dengan rotasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan ada bagian yang menghadap matahari atau yang disebut siang, dan yang membelakangi matahari atau yang disebut malam. Lamanya bumi berotasi adalah 24 jam. Dengan pembagian waktu siangnya adalah 12 jam dan waktu malamnya adalah 12 jam. Rotasi bumi dan posisi wilayah mempengaruhi waktu matahari terbit dan terbenam di berbagai wilayah. Contohnya, waktu matahari terbit di Banda Aceh adalah pukul 6 lewat 25 menit. Maka di Manado, waktu terbitnya adalah pukul 5 lewat 20 menit. Dan di Ambon adalah pukul 6 lewat 5 menit. Dan waktu matahari terbenam di Banda Aceh adalah pukul 18 lewat 30 menit. Di Manado adalah pukul 17 lewat 25 menit dan di Ambon adalah 18 lewat 20 menit. Dari ketiga kota tersebut, matahari lebih cepat terbit di Manado. Matahari lebih lambat tenggelam di Banda Aceh. Sedangkan di Ambon,
waktu terbit matahari 20 menit lebih cepat dibandingkan dengan Banda Aceh. Oh iya, kalian perhatikan ya, penulisan waktu adalah JJ.MM atau jam.menit. Jadi, jika pukul 03.25, maka dibaca jam 3 lewat 25 menit. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, kalian bisa tanyakan kepada orang tua atau kakak kalian ya. Ucapkan juga terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mau menemani kalian belajar. Dan jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi. Sampai jumpa besok teman-teman. Dadah! Teman-teman kelas 1, hari ini kita sudah belajar tentang kegiatan yang dilakukan pada siang hari, berlatih balima atau baca 5 kata, membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Kegunaan Matahari bagi Makhluk Hidup, memperkirakan hasil perbandingan waktu, mengenal penulisan waktu, dan mengenal perbedaan waktu lebih cepat dan lebih lambat. Sampai di sini dulu ya belajarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.